Ajarin ya. Didi, makasih udah jadi mentor yang baik ya. Wah, ini yang pro-nya nih. Makasih. Bahagia. Aja. Udah. Ini bapak pula ini. Mas mentor di sini. Nanti kayak gitu dari syutingnya. Kawal sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Pas satu lagi nih. Iya, pas pakai baju pink sama itu. Banyak yang bertanya, Lesti Bilar apa ada di lidah di malam hari ini? Ya, kita pun bertanya, apakah mereka akan jadi juri dan host di lidah malam hari ini? Dalam unggahan akun Instagram story milik Ricardo, sang manajer Bilar, ia mengunggah Bilar lagi syuting taping Tokopedia. Lalu ada yang menarik, Lesti di mana ya guys ya? Ada yang bertanya. Ya, kaki yang lamat-lamat, sepatu yang lamat-lamat itu terlihat, yang tak jelas wajahnya sengaja diunggah untuk memancing, mendapatkan chemistry. Pertanyaan, tanda tanya besar di diri kalian bahwa itu adalah Lesti Kejora. Pinter memang Ricardo Sinaga memberikan teka-teki dan clue-clue bagi kita semua. Artinya, di malam hari ini, Lesti dan Bilar tidak akan ada di lidah. Mereka absen. Hal itu pun dijelaskan oleh Om Izar, omnya Bilar. Om Bilar mengunggah Revan yang lagi berpose malam-malam di depan mobil Bilar. Nah, dalam unggahan tersebut ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya, "Om, nanti ada Bang Bilar enggak di lidah? Please balas ya, Om." Kemudian Om Izar Wilendra membalas pertanyaan netral tersebut. Malam ini masih absen karena harus taping untuk Tokopedia. Artinya Bang Bi dengan Dede Lesti sekarang lagi di Tokopedia. Pasangan yang kemana-mana sih, mau syuting bareng, mau ngapain bareng. Memang ini couple cute kita ya guys ya. Makanya jangan henti-hentilah kita sebagai fan untuk mendoakan mereka berdua selalu mesra, selalu gemoy, selalu bikin cute hati kita, dan nantinya mereka benar-benar melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Apalagi Bilar kemarin sudah memberikan surprise kepada Dedek Lesti
yakni dengan memberikan apartemen untuknya. Apalagi Bang Bi, maksudnya ya, Bilar ini menegaskan sambil guyon dan canda dan menanyakan secara keseriusannya, dan mereka kompak ketika bertanya kepada manajemen Anwar tersebut, residen di Bintaro itu. Dia bertanya, apa bisa kalau nantinya mereka jadi menikah, yang namanya apartemen, dua apartemen itu kan tetanggaan sekarang, dijadikan satu, bisa dijadikan satu? Bisa, katanya. Jadi sudah jelas Bang Bi udah ngasih kado, kado kejutan, mungkin surprise untuk Dede Lesti berupa apartemen yang nantinya insya Allah akan digunakan sebagai rumah pas awal mereka menikah. Bagaimana, kira-kira seru bukan? Cerita hari demi hari, perkembangan cinta, kisah cinta mereka berdua. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih baru setujun di channel kita ini, langsung jangan pernah ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi kegemuan keuangan kekiutan terkini terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar langsung cepat kalian dapatkan. Dan juga share video ini kepada teman sahabat kalian agar kegemuan dan keuangan ini tak hanya kalian yang bisa rasakan, tapi semua bisa merasakannya. Berbagi kebahagiaan dan kita tertawa bahagia itu juga membuat kita awet muda, guys ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga kalian diberikan kesehatan, limpahan rezeki, dan umur panjang. Yuk, bye-bye.